Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun sahabat Jawara Hunter berada. Kali ini kita mau unboxing ya. Unboxing pesanannya Mas Heri. Pesanannya Mas Heri, teleskop Vector Senintel. Infonya sih buat benres ya, tapi buat berburu juga oke. Jangan lupa buat sahabat Jawara Hunter dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan Anda walaupun pandemi sudah jadi endemi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap berburu, tetap happy hunting. Oke, kita unboxing ya. Isinya apa aja di dalam. Ini New Vector Senintel. Oke, ini penampakannya dari luar. Nah, ini Vector Optik made in China ya. Ini kebetulan saya sudah pesan kemarin, pesan 4 yang duanya sudah diambil sama yang punya. Ini buat Mas Heri ya di Bekasi, buat ikut lomba juga. Nah, nanti seperti ini retikalnya ya. Jadi retikel ini memang sudah diukur dengan targetnya kertas benres 25 meter. Jadi zoomnya sendiri ini Senintel X. Nah, ini ya. Ini new Senintel X 10/40x50. Nah, ini zoom paling terkecilnya itu 10, yang paling besarnya 40. Nah, kita lihat ya. Ini adalah spesifikasinya, magnification di atas, objek, X-Fit, optic cutting, full altitude. Nah, ini juga linknya ada, klik. Nah, ini ada paralak 10 yard juga, reticle-nya 25 meter, illumination, nah inilah pokoknya gitulah ya. Nah, ini UVC-nya USA. Ini EAN itu nomor ini ya, nomor bisa kita scan ya produksinya tanggal berapa kalau yang itu seperti itu. Lalu kita kebetulan saya juga satu, jadi pesan 4 itu diambil sudah sama teman saya, 2 diambil sendiri, terus yang satunya ini Mas Heri buat saya pakai juga satu. Kebetulan nanti buat di unit yang baru saya. Nah, ini ya. Ini apa nih? Ini itunya, mounting ya. Ini tube 30, sepertinya yang relnya 22. Terus apa lagi, kita lihat. Kita taruh sini dulu ya. Isinya apa aja di dalam. Gak ada lagi ya. Isinya gak ada lagi. Ini biasa ya, lap, mounting. Ini baut L. Baut L-nya L bintang ya. Beda daripada yang lain. Lalu ini bukunya, panduan. Barangkali buat setting-setting apa segala macam atau penjelasan terkait teleskop ini. Nah, ini unitnya. Ini aja ya, seperti biasa, standar pakai plastik. Ini lumayan berat ya. Kita nggak ada timbang ya hari ini. Kalian bisa lihat di channel YouTube yang lainnya. Sorry. Nah, ini pembesarannya paling kecil 10. Pembesarannya 10, paling kecil. Sorry, kurang fokus. Jadi 10
Paling besar itu 40. Lalu ini rak samping ya, untuk kanan kiri tarik dulu ya, putar kanan kiri. Lalu ini juga buat turretnya. Lalu ini untuk paralaknya ya. Paralaknya seperti biasa dari 25 sampai tak terhingga ya. Paralaknya itu bisa. Terus ini coatingnya warna hijau. Ini flip up ya. Nah, ini flip up juga. Coating depan belakangnya warna hijau ya. Oke. Seperti biasa ditarik, ditekan. Ditarik, ditekan. Lumayan agak keras nariknya. Tapi ya itu termasuk safety-nya juga ya. Nah, saya kebetulan di sini ada buat saya latihan bench press ya. Saya buat latihan bench press. Kalau di lapangan saya ada. Saya di klub saya itu ada lapangan tembak. Cuma ya kalau kesana kan saya lumayan ya, harus berangkat dari rumah. Sedangkan saya itu orangnya kalau sudah pulang kerja ya langsung standby di rumah. Kita lihat ya. Nah, ini kebetulan di sana lapangan tembaknya. Nah, di depan sana jarak dari saya berdiri itu kurang lebih 27 meter. Kita lihat retikalnya ya. Nah, itu retikalnya ya, kurang lebih nanti saya pasang lah retikalnya di apa yang di bukunya, kertasnya seperti ini. Susah ya. Inilah ya. Oke. Nanti coba kita pasangkan, kita pasin.